menurutku suasana kacau banget ya sekarang itu. Ada yang ngamplopi 1 juta satu suara. Jadi sekarang it is impossible to do politik without amplop. Aku sampai menyimpulkan begitu. Apa yang membedakan nih, Mbak? Pemilu 2024 dengan pemilu-pemilu sebelumnya, Mbak? Cawe-cawe presiden. Ya masif. Gimana wong kepala desa H-4 dikumpulin oleh aparat kejaksaan loh. Harusnya DPR kan isinya macam-macam. Ada petani lah, ada buruh kan, harusnya seperti itu. Nah sekarang kan yang mewakili pengusaha dan artis. Jadi kan kualitas keterwakilannya itu rendah. Yang kemudian rendah. Jadi walaupun kayaknya hak angket ini agak suram nih, Mbak. Tapi tergantung PDIP. Tergantung PDIP. Suram atau cerah tergantung PDIP.